Pemirsa, bagi Anda yang sedang mencari beasiswa pendidikan, wajib untuk ikut kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia atau OSC yang diadakan medcom.id. Iya, dengan ikut OSC, peserta tidak perlu datang ke kampus untuk mendaftarkan diri dan mengikuti tes secara langsung. OSC merupakan program kolaborasi antara medcom.id dengan perguruan tinggi swasta sebagai penyedia beasiswa. OSC mempersingkat proses pendaftaran dan tes tahap awal dengan metode online. Di tahun ke-7 kali ini, OSC telah bekerjasama dengan 25 perguruan tinggi swasta ternama di 10 kota di Indonesia. Ya, ada ratusan beasiswa S1 dan S2 pemirsa yang dapat diperebutkan. Saat ini pendaftaran beasiswa pendidikan OSC masih dibuka hingga 2 November 2021. Nah, pemirsa, kenapa sih beasiswa OSC medcom.id ini menarik buat diperebutkan? Kita akan langsung ngobrol dengan CEO medcom.id, Kania Sutisnawinata. Selamat pagi, Mbak Kania. Halo, selamat pagi. Terima kasih, Mbak Kania, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Mbak, kita mau ngobrol-ngobrol nih, Mbak, soal OSC yang tahun ini sudah memasuki tahun ke-7-nya diselenggarakan. Nah, bisa diceritakan, katanya tahun ini ada penambahan lagi 5 universitas swasta, jadi total ada 25. Apakah dengan adanya penambahan ini artinya kuota beasiswanya juga ditambah nih, Mbak, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, iya Jason, pasti dong gitu ya, karena kan sekarang total universitas yang menjadi mitra kami dalam penyelenggaraan OSC ini jadi bertambah 3, tadi dikatakan menjadi totalnya ada 25 universitas swasta. Jadi tahun ini kami menyediakan 590 beasiswa, terdiri dari 515 beasiswa strata 1 dan 75 beasiswa strata 2. Jadi untuk detailnya sih bisa langsung aja lihat di osc.medcom.id. Oke, Mbak Kania, pendaftarannya ini kan ditutup tanggal 2 November, lalu di tanggal 6 November kita akan buka untuk tes online. Persiapannya seperti apa nih untuk menggelar tes online oscmedcom.id? Oke, persiapannya sih sampai dengan sekarang kita berupaya untuk mempersiapkan dan memberikan yang terbaik ya untuk adik-adik yang nanti akan berkompetisi gitu untuk memperebutkan beasiswa dari OSC. Untuk teknisnya sendiri dilakukan secara online dan akan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama mulai dari jam 10 sampai dengan jam 12, kemudian untuk yang sesi keduanya di jam 1 sampai dengan jam 3 sore. Jadi waktu yang sediakan adalah sekitar 2 jam. Jadi diharapkan peserta sudah bisa sign in melalui osc.medcom.id 10 menit sebelum tes dimulai. Iya, Mbak Kania, kalau kita evaluasi ini dari tahun ke tahun, seperti apa sih Mbak minat dan juga antusias para mereka calon mahasiswa yang kemudian minat untuk bisa masuk melalui jalur OSC ini, Mbak? Sejauh ini sih kami cukup senang begitu ya dengan antusiasme dari adik-adik yang ingin mengikuti penyelenggaraan OSC ini ya untuk memperebutkan beasiswa yang kami berikan memang secara gratis full selama 4 tahun begitu ya. Kalau melihat dari angka kepesertaannya dari ke tahun terus meningkat, dari tahun ke tahun maksud saya, memang selama pandemi paling tidak dari tahun kemarin sampai dengan sekarang terpaksa kami melakukan sejumlah penyesuaian di mana roadshow tidak bisa kami lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan ini mungkin mempengaruhi angka kepesertaan yang mengikuti OSC dari tahun ke tahun selama pandemi ini. Tapi kami berharap di tahun ini akan kembali meningkat paling tidak sama dengan tahun kemarin. Jadi tahun kemarin itu ada sekitar 40.000 anak-anak gitu ya yang mendaftar untuk mengikuti beasiswa OSC ini. Wow, tahun lalu saja ada 40.000 ya yang mendaftar untuk beasiswa OSC. Mudah-mudahan ini juga tahun ini akan semakin banyak bahkan yang ikut juga mendaftar beasiswa OSC. Nah, Mbak Kania, ada nggak sih mungkin tips and trick supaya adik-adik kita yang ingin mencari beasiswa ini bisa lolos dan akhirnya mendapatkan beasiswa dari oscmedcom.id? Tips and tricks-nya sih simpel sih sebenarnya ya. Yang penting ikuti setiap tahapannya dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau perlu ikutan bimbelnya, ikutan. Dan kemudian juga ada tryout sebenarnya yang disediakan. Itu adalah untuk menguji kemampuan di tahap pertama begitu ya. Tapi yang pasti kalau saya sih mengingatkan ya untuk jangan lupa banyak berdoa dan tentunya juga minta restu dari kedua orang tua.
Wah, banyak doa dan minta restu. Ini juga jadi kunci sebenarnya selain belajar ya. Mbak Kania, tapi begini, dari sekian banyak beasiswa di luaran sana, kemudian medcom.id ini hadir dengan OSC. Apa sih sebenarnya keunggulan dan juga benefit yang bisa didapatkan oleh mereka para penerima beasiswa medcom.id melalui OSC ini, Mbak? Dari tahun ke tahunnya kami selalu ingin meningkatkan benefit yang diperoleh gitu ya. Ini yang kami coba upayakan. Kalau dari tahun kemarin itu misalnya kami hanya menyediakan beasiswa full sampai dengan lulus, tentunya dengan kerjasama dengan mitra-mitra universitas kami. Untuk tahun ini dan sebenarnya sudah dimulai dari tahun kemarin, ada juga tabungan pendidikan, kemudian juga bantuan living cost yang akan kami berikan, hingga kesempatan juga magang dan bekerja di media group di tempat kita. Oke, Mbak Kania, mungkin masih banyak adik-adik kita yang belum tahu kalau beasiswa OSC medcom.id ini apakah memfasilitasi untuk semua jurusan atau seperti apa, Mbak Kania? Ya pastinya tergantung gitu. Jadi memang dari adik-adik mahasiswa yang paling penting adalah untuk menentukan pilihan jurusannya ya, dan semuanya akan difasilitasi tergantung dari ketersediaan tentunya di universitas yang menjadi tujuan begitu ya. Tapi pada prinsipnya memang semua fakultas kami akomodasi. Iya, Mbak Kania, ini berbicara selama 7 tahun penyelenggaraan OSC medcom.id ini juga merupakan perjalanan yang cukup panjang. Sudah banyak berarti anak-anak Indonesia yang diberikan bantuan melalui beasiswa ini. Ada nggak sih, Mbak, cerita-cerita yang mungkin bisa di-sharing kepada pemirsa? Banyak mungkin di luar sana para peserta yang mungkin dari nol memulainya, kemudian hingga mendapatkan beasiswa, kemudian sekarang menjadi sukses. Tarik suksesnya mungkin bisa di-share, Mbak? Ya, kalau selama 7 tahun ini sih banyak sekali begitu ya. Mereka itu rata-rata memang namanya juga beasiswa ya. Rata-rata memang dari latar belakang yang kurang mampu begitu ya. Sehingga mereka memang membutuhkan uluran tangan dari kami begitu ya. Dalam hal ini syukur alhamdulillah kami juga mendapatkan kepercayaan begitu dari mitra-mitra universitas yang selama ini juga sebenarnya memberikan beasiswa begitu ya. Tapi kemudian dengan adanya OSC ini kami berupaya untuk memfasilitasi beasiswa yang diberikan oleh masing-masing universitas dari mitra-mitra kami ini untuk dinasionalkan begitu ya. Jadi sehingga kemudian beasiswa yang diberikan bisa lebih banyak lagi jumlahnya. Nah, kalau dari cerita unik sih banyak ya. Saya tidak ingat satu persatu, tapi pastinya mereka itu semuanya merasa sangat terbantu gitu dengan adanya beasiswa OSC ini. Impian atau harapan mereka yang mungkin pupus gitu ya, selama ini mereka tidak punya kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, ke jenjang lebih tinggi, dengan adanya beasiswa OSC ini paling tidak mereka mempunyai kesempatan gitu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Karena kalau dilihat dari latar belakangnya, banyak sekali begitu yang orang tuanya itu petani, PKL dan lain sebagainya yang memang datang dari keluarga tidak mampu. Tapi yang pasti OSC ini kan tetap saja sifatnya adalah kompetisi begitu ya. Bisa dibayangkan ada 40 ribu misalnya contohnya tahun kemarin begitu yang mendaftar untuk mengikuti kompetisi ini, dan hanya kurang dari 500 beasiswa yang diberikan tahun kemarin. Jadi memang sangat kompetitif begitu ya. Sehingga memang anak-anak atau mahasiswa, calon mahasiswa yang terjaring ini, mereka rata-rata memang mempunyai kemampuan inteligensi yang di atas rata-rata begitu, dan itu terbukti rata-rata dari yang sudah lulus saat ini ya, karena kita sudah 7 tahun lamanya OSC ini penyelenggaraannya, rata-rata yang sudah lulus itu mereka mampu lulus dengan summa cum laude gitu, bahkan bisa mendapatkan IPK ya sempurna gitu. Rata-rata dari semua mahasiswa yang berhasil tembus beasiswa OSC ini, mereka IPK-nya itu di atas 3,5 semua. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Nah, tentunya ya luar biasa sekali dan kami sangat-sangat bahagia. Dan mereka juga lagi-lagi gitu, untuk tahap berikutnya mereka akan diberikan kesempatan juga untuk magang dan bekerja di media group. Jadi itu sesuatu yang baru juga. Jadi untuk mendapatkan bibit-bibit unggul gitulah. Untuk kemudian bekerja sama. Yang tinggi dari dengan kompetisi beasiswa OSC, kemudian juga ini tentunya membuka peluang mereka untuk bisa meraih mimpi mereka. Nah, bayangannya besok nih ya, kita 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda. Apa yang mungkin bayangannya bisa berikan pesan motivasi? Apa yang bahkannya bisa berikan kepada adik-adik kita, pemuda-pemuda yang masih mencari pendidikan yang lebih tinggi gitu untuk meraih mimpi mereka, seperti apa bahkannya?
Untuk semua adik-adik peserta OSC terutama ya, saya ingin sapa mereka terlebih dahulu. Kalian adalah generasi penerus bangsa. Jadi adik-adik beruntung sekali karena di era digital saat ini di mana semua akses informasi bisa didapatkan melalui satu sentuhan gitu, melalui gadget yang kita miliki. Dan saya sih berharap bahwa untuk Hari Sumpah Pemuda ini bisa dijadikan sebagai momentum untuk memotivasi diri kita untuk bisa berbuat lebih maksimal, baik itu untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, dan pastinya juga bangsa dan negara. Jadi perjuangkan apa yang kalian impikan dan kejar terus walau kesulitan menghadang. Wow, luar biasa. Pesan yang terakhir itu sangat powerful ya. Intinya harus punya mimpi dan juga tekad untuk bisa menggapai mimpinya. Terima kasih Mbak Kania, CEO Medcom.id, telah berbagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!